Selamat datang di channel Berita Harga Mobil Dunia. Saat ini kita review Charge Aki. Buka ya. Kita buka, harganya murah. Tidak sampai 100.000 harganya, murah meriah. Ini dia. Ini ya, coba. Smart Battery Charger. Oke, ini dia gambarnya. Seperti ini. 1 2. Jadi ini ada plus, ada minusnya di sini. Ini alatnya dan ini disambungkan ke listrik. Jadi sekali lagi, ini akinya dicas ke min, ini plus dan ini untuk kabel ke listrik. Oke, sekarang kita buka. 1 2 3. Oke, ini alatnya. Oke, ini kita lihat dulu ini ya. Ini ada keterangannya. Ini ada tulisannya Smart Battery Charger. Murah meriah, tidak sampai 100.000. Kita beli secara online. Nah, ini yang perlu dibaca, ini dia. Ya, 12 volt, 2 ampere. Ya. 2 ampere sampai 3 ampere. Ini keterangannya. Oke, mari kita lanjut. Ini dia untuk ke listriknya. Oke, bebas mau kiri mau ke kanan. Dan ini kita lepas. Oke. Jangan lupa yang warna hitam adalah minnya atau ground. Ini warna merah untuk plusnya. Oke. Sekarang kita coba. Kebetulan ada aki sepeda motor. Nah, ini di sini. Ini ada plusnya. Ya, ini plus. Ini minnya, ini ada tandanya. Ini kita pasang ya. Ini kita pasang min dulu. Oke, ini. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ya, perhatikan. Ini lah, ini dia nyala ya. Nah, ini dia nyala. Ini dia, pas ini dia akan nyala. Tapi nyala ini dia ada lampu LED-nya ya. Nah, kalau kita cas, cahayanya ini akan bergerak, menunjukkan dia sedang ngecas. Oke. Sekarang ini kita cas. Oke, kita tancapkan di listrik. Ini kita masukkan. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia bergerak ya. Nah, ini ada cahaya. Ada cahaya kedip-kedip ya. Nah, ini menunjukkan ini sedang ngecas. Oke. Simple banget. Ini untuk sepeda motor bisa, untuk mobil bisa. Nah, tips untuk ngecas adalah yang benar itu harus seperti ini ya. Jadi harus dilepas dulu dari sambungannya ke mesin atau ke bagian lampu. Jadi kalau ngecas yang baik dan supaya awet akinya ya, supaya nggak cepat putus kring dan nggak cepat rusak, ini harus dilepas semua dan akinya saja yang dicas, sehingga nanti ininya awet ya, dan kondisi mesin atau lampu-lampu juga aman. Kita perhatikan di sini, ini ada presentasinya ya. Nah, ini presentasinya nanti. Ini kan sampai di sini ya, ini stabil. Nah, ini dia kedip-kedip sedang naik ya persentasenya. Persentasenya berapa tuh ya? Yang di sini berapa persen? 2%. Ini 2%, sini 50%. 50%, sini 75. Dan ini 100. Oke. Ini kondisinya berarti mulai dari 2% ya? Iya. Mulai dari 2%, jadi nggak kelihatan ya, tapi nanti kalau Anda beli akan tercantum ya angkanya ya. 2% di sini, 50%. Jadi ini baterainya, akinya ya, akinya ini maksudnya. Ini kondisinya masih 50%. Jadi nanti kalau dia naik ke 75%, maka di sini akan stabil ya di angka 75. Terus kalau udah di 75 stabil, maka dia akan stabil, nggak kedip-kedip di 75. Seperti ini di 2 kan nggak kedip. Di 50 nggak kedip, berarti sudah nyampe 50. Sedangkan di 75 ke 100 dia masih kedip. Nanti sampai di 75
tidak akan kedip, berarti dia sudah 75%. Kalau sudah sampai di 100 dan tidak kedip-kedip lagi, maka dia sudah menyampe angka 100% alias sudah penuh. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Anda bisa beli alat ini dengan harga murah, murah meriah ya. Ini kalau kita beli alatnya aja, beli kotaknya aja, ini harganya kisaran di 30-40 ribu. Oke, kita belum beli komponen di dalamnya, kita belum beli komponennya ini ya, belum beli kabelnya. Ini bisa lebih dari 100 ribu ya. Nah, tapi kalau kita beli jadi, harganya lebih murah, tidak sampai 100 ribu. Oke, cari di online ya, cari, pastikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Ada yang khusus untuk sepeda motor, ada yang untuk sepeda motor dan mobil. Sedangkan yang ini saya beli untuk sepeda motor dan mobil bisa. Kondisi cas seperti ini, dah ini sudah tidak bergerak lagi dan dia sudah penuh sampai angka 100, dan ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama ya. Jadi dia ini semacam fast charging ya, cas cepat. Kurang lebih hanya sekitar 10-15 menit sudah selesai dari 50%. Berarti estimasi tidak sampai 1 jam kalau dalam kondisi kosong mestinya bisa ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum. Klik like, klik loncengnya untuk nonton video terbaru. Terima kasih. Salam sehat. Salam sukses. Jangan lupa namanya ini. Oke, jangan lupa namanya ini, Smart Battery Charger atau Charge Aki. Oke. Dadah. Sekali lagi dulu bang guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. You can get some.